Warga RT 08 RW 012 Kampung Muara Bahari Tanjung Priuk Jakarta Utara bergotong royong menyisihkan puing-puing sisa kebakaran yang terjadi pada Minggu sore kemarin. Sedikitnya, 5 bangunan semi permanen milik warga hangus terbakar. Hingga kini warga sendiri juga masih belum mengetahui apa penyebab terjadinya kebakaran. Hingga pagi ini belum ada bantuan sosial dari pihak kecamatan atau kelurahan setempat.